ngaku banyak terima pesan di DM Twitter, Prabowo Subianto diduga ketahuan bohong oleh warganet. DM Bapak nggak aktif. Dilansir dari kilang.com, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan warganet. Seperti diketahui, Prabowo Subianto baru saja kembali mengaktifkan media sosial X-nya sebelumnya di Twitter yang diduga dikelola oleh admin. Dalam cuitan terbarunya, Prabowo Subianto tampak menyapa para warganet. Menteri Pertahanan itu pun mengaku mendapatkan banyak pesan melalui direct message atau DM. Selamat malam sahabat, apa kabar? Saya ucapkan terima kasih untuk energi positifnya dari begitu banyak yang DM yang saya terima. Alhamdulillah, dukungan saudara sekalipun membuat saya semakin semangat untuk terus berjuang bersama mewujudkan Indonesia Maju. Hashtag bersama Indonesia Maju, cuit akun X at Prabowo. Namun yang menjadi sorotan, beberapa warganet menyadari bahwa fitur DM pada akun Prabowo itu dinonaktifkan. Maka artinya, warganet tidak akan bisa mengirimkan pesan kepada Prabowo. Mohon maaf Pak, Bapak nge-tweet di media X bilang banyak DM. Sedang DM Bapak nggak aktif. Maksudnya DM itu gimana Pak? Tulis at Bang Pino. Menerima kayak DM di pikiran sendiri kah? At tulis at It's Quillens. Namun setelah cuitan dari beberapa warganet viral, fitur DM di akun Prabowo itu mendadak diaktifkan. Terima kasih, akhirnya Bapak buka juga DM-nya. Di screenshot jam 20.39 DM itu belum aktif, dan di jam 21.31 DM itu sudah ada. Hehe, cuit at Bang Pino.